Ternyata selain mengharuskan tes PCR dari luar negeri, ada juga yang bikin bingung ya teman-teman ya, yaitu poin ini. Dilakukan pemeriksaan ulang berupa RT-PCR bagi WNI dan WNA. Nah, ini maksudnya seperti apa sih? Ini masih agak sepi ya. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi ya teman-teman, bareng saya di channel Novan YK. Mulai tanggal 22 sampai tanggal 8 Januari nanti, bagi yang pulang dari luar negeri itu dihantui rasa deg-degan dan juga was-was ya teman-teman. Kenapa? Karena untuk aturan saat ini ataupun surat edaran yang saat ini itu dinyatakan harus melakukan tes PCR dari luar negeri. Dan dikabarkan juga jika tidak membawa surat itu nanti tidak bisa terbang. Nah, itu bagaimana tiketnya? Itu kan otomatis hangus kalau nggak bisa terbang ya. Nah, itu sebenarnya seperti apa sih faktanya di lapangan itu? Kok bikin deg-degan dan juga serseran? Karena bisa juga dibilang ini agak mendadak ya peraturannya ini ataupun surat edaran ini. Sehingga bikin kalang kabut yang dari luar negeri, terutama teman-teman TKI. Entah itu yang udah booking tiket, entah itu tidak ada waktu untuk keluar melakukan tes karena ditahan oleh majikan. Entah itu tidak tahu infonya, karena tidak semua TKI ataupun PMI itu mengetahui ataupun tahu informasi yang paling update ya teman-teman. Nah, misalkan udah beli tiket, ternyata pas di pemberangkatan, nah itu nggak bawa surat PCR, akhirnya dibatalkan. Nah, itu seperti apa aslinya? Dan imbasnya yang paling terasa adalah para PMI ataupun TKI. Karena kebanyakan yang di luar negeri adalah PMI ataupun TKI ya. Jadi yang paling kerasa adalah TKI. Untuk melakukan tes PCR sendiri di luar negeri itu tidak semuanya gratis ya. Ada yang harus membayar sendiri dengan uang sendiri. Dan juga bisa tergolong mahal untuk ukuran para PMI juga. Karena tidak semua PMI itu uangnya banyak ya. Nah, jadi habis gajian nanti langsung dikirim. Akhirnya tidak mempunyai uang dan mau pulang bawa uang pres-presan. Ternyata ada kayak gini, harus tes PCR. Jadi buat pemerintah kalau bisa untuk para PMI itu kan tamu VVIP, yaitu berlaku seperti aturan kemarin itu nggak masalah ya, udah mending jangan kayak gini kalau bisa seperti itu ya. Sebenarnya surat edaran itu ada beberapa poin ya teman-teman, jadi tidak cuma suruh membuat PCR dari luar negeri. Ini aku bacakan ya. Di nomor 5, pelaku perjalanan internasional harus mengikuti ketentuan sebagai berikut. Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang dengan kendaraan pribadi bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian untuk yang B, setiap individu yang datang dari luar negeri harus menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal pada saat ketibaan yang berlaku 3 kali 24 jam sejak diterbitkan ke dalam EHAC Indonesia. Kalau sekarang cuma 3 hari, jadi ini mepet sekali. Jadi kalau bisa teman-teman bikinnya itu 2 hari sebelum keberangkatan. Sehingga sampai di Indonesia itu hari yang ketiga teman-teman. Jadi masih berlaku ya untuk surat PCR sendiri. Kemudian poin yang C. Setelah tiba di Indonesia dilakukan pengawasan pelaku perjalanan oleh kantor kesehatan pelabuhan KKP berupa 1. Pemeriksaan suhu tubuh. Kemudian nomor 2. Validasi surat keterangan sehat yang masih berlaku 3 kali 24 jam sejak diterbitkan sampai di pintu kedatangan melalui EHAC Indonesia. Kemudian yang 3, dilakukan pemeriksaan ulang berupa RT-PCR bagi WNI dan WNA. Nah, ini yang poin yang bikin bingung ya, nomor 3 ini. Jadi yang dimaksud di sini itu sampai di Indonesia itu kita tidak dites ulang seperti okrok-okrok terus kemudian diambil liurnya. Nah, itu bukan seperti itu ya teman-teman. Itu bukan seperti itu.
Jadi yang dimaksud di sini itu pemeriksaan ulang berupa hasilnya itu nanti diperiksa, kemudian misalkan masa berlakunya sudah habis, nah itu baru dilakukan ulang tesnya. Jadi nanti diambil sampel air liurnya seperti tes pada sebelumnya. Jadi kalau bisa usahakan tetap masih berlaku masa berlakunya ya. Jangan sampai ketika tiba di Indonesia ternyata sudah tidak berlaku, akhirnya double-double repotnya. Kemudian poin yang D ini, selama waktu tunggu hasil pemeriksaan tes PCR, WNI wajib menjalani karantina di tempat akomodasi karantina khusus yang telah disediakan oleh pemerintah. Dan WNA di tempat akomodasi karantina dengan biaya mandiri, hotel ataupun penginapan yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Jadi seperti itu ya teman-teman, isi dari surat Satgasnya itu. Terus bagaimana faktanya, peraturan ini kan berlaku dari tanggal 22 sampai tanggal 8 Januari. Dan faktanya pada tanggal hari ini, tanggal 24 Desember ini, ternyata masih ada penerbangan ataupun masih bisa terbang dari luar negeri tanpa surat PCR. Nah, walaupun bisa terbang dari luar negeri tanpa PCR, ini kan masih was-was ataupun masih deg-degan karena ini jangka waktunya sampai tanggal 8 dan tidak ada kepastian ataupun informasi tambahan bagi yang dari luar negeri, khususnya PMI. Jadi bagi pemerintah kalau bisa itu segera memberi kejelasan bagi perwakilan yang ada di luar negeri yang khususnya untuk PMI, biar tidak bingung melalui surat edaran ini. Dan juga harapan dari teman-teman kebanyakan TKI itu kalau bisa ya masih sama seperti kemarin, jadi tidak bawa PCR itu tidak apa-apa ya, nanti pas tesnya itu di Indonesia, jadi nggak bikin ribet ataupun bingung dan was-was. Untuk kepastiannya kita lihat penerbangan besok seperti apa, apakah benar-benar di stop untuk yang tidak membawa surat PCR atau tidak, karena ini masih bingung ya. Dan semoga aja pemerintah tetap memberi kelonggaran kepada yang dari luar negeri, khususnya PMI ya. Oke teman-teman, itu dulu informasi dari saya. Misal ada kekurangan ataupun pertanyaan, bisa komen di bawah. Oke, sampai di sini dulu videonya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum. Mau bawa troli lah, berat.